kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Hai semuanya, hari ini kita masak ayam tempe bumbu kemangi. Bahan-bahannya apa saja dan caranya bagaimana? Tonton terus. Bahannya ada ayam, tempe, daun kemangi, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, tomat, lada, garam, dan kaldu bubuk. Untuk bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, cabai merah, cabai rawit, jahe, dan kunyit. Untuk langkahnya, goreng ayam sebentar, habis itu blender semua bumbu halus, tumis, tambahkan lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam, tumis sampai harum. Untuk langkah selanjutnya, seperti ini ya. Jika masakan sudah mulai matang, baru kita masukkan kemangi. Wangi banget ini. Percaya deh, nanti langsung coba ya. Selanjutnya kita masukkan cabai rawit ya. Untuk cabai rawit sesuai selera. Dan yang terakhir tomat. Halo. Ini biar ada nasi kecut-kecutnya. Oh. Jadi ada rasa seger-segernya gitu. Lagi masak. Kalau ini pedas, Dimas nggak boleh makan. Tara. Ini sudah siap disajikan. Yummy. Masak lama ambil ya. Buat semuanya, silakan dicoba. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.